Okay guys, sampai lagi di sini ya. Hari ini bersama-sama dengan Tam pula. Sambil-sambil tu family boleh ni lah berkelah. Tapi kita orang tak bawa kemah lah eh. Nak mencari kupang eh. Kita orang nak pergi mencari kupang. Rasanya ada lagi kot. Tu pun dah ramai orang turun lah tu pergi mencari tu. Ramai dah yang mencari. So alright, kita orang nak bergerak ke spot. Okay Tam. Jom. Sampai sana kan baru cerita lah kot. Alright. Adam. Jom. Lalu ikut sini aku. Hari tu kita orang lalu ikut sana. Kalau ikut member aku cakap, dia punya selut ni sebelum ni tak ada. Tapi bila time air yang kecil baru-baru ni, lepas tu ribut dekat belah laut, so dia datang dengan selut. Jap aku test dulu eh. Pasal kau tu je kan. Kalau tak tahulah dalam ke tidak ni. Tak dalam tau. Oi, dalam Tam. Dalam Tam. Kena lalu ikut sana. Sana. Ah itu aku lalu tu dekat sana tu. Selutnya tak dalam. Oh, percubaan nak lalu gagal pula buat kali pertama. Ingat kan dia lalu sini. Aduh, kena kaki aku. Tu. Okey. Ambil ketuk. Kalau macam mana buka. Kan paku pula. Okey guys, dah pijak paku pula. Ada. Besar pakunya. Paku jambatan. Aduh nak pitam. Okay, okay, bateri dah nak habis ni. Tukar bateri sekejap. Seletip apa pun tak ada. Kalau tak boleh buat untuk ni kan. Tam jadi doktor lah hari ni. Jangan macam-macam. Eh, kita bukan kakak punya tu dah buka ke? Adam. Tak apa. Kau lapik je kat situ kot. Ha. Ha ni ah. Ni ah. Cobalah pipi ni. Korang memang dia batu korang tak tengok dia. Alright. Dah ikat guys, dah ikat. Perjuangan perlu diteruskan. Alah dah sampai ni. Pergi. Okay, mesti pergi. Agak-agak aku pitam kau pukul eh. Ah kan, kau masuk aku dalam baldi. Senang kau nak tarik je. Minum air dulu. Air manis. Alright. Ni pijak sakit Tam. Tak boleh. Sumpuh. Pasal tu kita nak lari sana tu. Sebab biasanya dia orang kalau tempat lalu ni, dia orang ada buat macam kolam untuk cuci kaki tu depan tu. Dia ada buat kolam untuk cuci kaki. Bila dah kita nak naik gang, cuci dekat kolam tu je. Dia orang akan buat macam ni lah, kolam untuk cuci kaki kan. Kita balik gang lumpur-lumpur, cuci kat sini. Ni lah laluannya hari tu. Aku lalu ikut sini. Tapi hari tu tak dalam lah. Ini aku rasa dalam sikit lah. Tapi tak sedalam dekat sana dia Tam. Boleh Tam eh? Aduh, dah cacat dah aku Tam. Kaki dah bocor.
Jadi member aku cakap, kalau kupang ni, kalau kita tak ambil pun, bila keadaan lumpur ni kena bawa sampai ke tepi ni, bila dia tertutup pun nanti akan buatkan dia mati tau. Ha, jadi apa jadi pun memang kena kutip lah. So kalau kita tak kutip, dia mati sendiri. Agak-agak pada lah tau eh. Nak kata aku pandai sangat pun cari ni tidak juga. Tam. Dia kalau hidup dah dia macam tu, dia bertali tu. Ha kan? Ha ni, ni hidup tu. Ni. Ya. Tu hidup tu, ha tu hidup. Ha jadi dia bertali tu hidup. Ha ni. Ha banyak. Tengoklah. Nah, sini memang banyak ni. Sini orang tak kacau lagi. Ya. So carilah eh. Baik-baik. Ha. Dia kerang bulu dia, dia pun sama lebih kurang macam tu kat Tam. Dia dia macam, dia bukannya kalau macam ni mati kan. Macam ni mati kan. Ha, kerang bulu yang hidup dia macam ni. Ha ni. Ha ni. Ha ni. Tak hidup. Nampak pak. Dia dia oh ni sebelah dia. Ha. Lebih kecil. Dia kecil dia, ya. Dia menegak juga. Kecil tak payah. Ha kalau kau ambil tak ambil dia tetap mati buat kata member aku. Kerang bulu pun. Hmm. Ni, kerang bulu ni. Dia tu nak ambil ke? Ni, kalau kau nak ambil lah. Sebab kalau kau tak ambil, memang dia akan mati juga. Ni kerang bulu ni. Ha. Tapi kecil-kecil lah. Nasib-nasib lah jumpa yang besar-besar. Okay, so kita mulakan operasi eh. Okay guys. So, kita orang dah jumpa dah spotnya. Jadi kita orang akan carilah. So masa lebih kurang dalam sejam, nanti kita tengok macam mana hasilnya. Guys, aku nak cari sebelah-sebelah je. Kasuh-kasuh sikit. Kerang bulu ni. Kerang bulu. Ha, ni ada yang besar ni. Besar sikit kerang bulunya. Terbuka mati Tam. Dia yang hidup tu dia kena bertali. Ui, banyak betul sini. So targetnya saya hari ni nak mencari kupang hitam ni sikit. Lepas tu kang operasi cari kupang hijau pula. Kupang hijau pun ada sini. Oh, ada dapat kepah. Kepah ni dia hidup dekat bawah apa ni? Bawah kupang ni. Ui, bila dah banyak ni gambang mata jadinya guys. Tapi ha, ada jumpa kupang hijau ni. Ha. Ini kupang hijau. Ha, jadi kalau dekat daripada atas ni kita memang senang nak nampak kupang hijau. Yang ini pula aneka kerang bulu. Ha ni, ni hidup kan. Tapi saiz tak besar, kecil. Okay, boleh je kalau nak ambil makan orang ni besar sikit ni. Dia macam mana nak tahu dia punya kedudukan dia, dia tak macam ni tau, melepeh. Dia akan duduk menegak. Kalau menegak tu hidup lah macam ni kan. Ha, contoh ni menegak ni dia hidup. Tapi ni bukan kerang bulu lah. Okay, so nak kutip belah-belah sini lah. Nampak ada hidupan-hidupan yang lain lagi sebagai apa, option kan. Tak adalah kupang hitam tu je semata kan. Ha, kerang bulu ada. Kupang hijau ada. Apa ni? Kerang bulu. Ha, kita tahan saiz ni. Tengok guys. Tam langsung tak bergerak pun daripada tadi kat situ. ini memang betul-betul nak dikutipnya habis kat situ tu. Bagus juga tu kan. Aduh. Hai. Tam, Tam. Ajak ke tengah sikit pun tak nak dia dah. Terus duduk situ je. Sini banyak jang, sini banyak jang. Ha, lantak kau lah. Carilah ke situ kan. Sikit-sikit kerang bulu. Banyak sikit. Dekat tengah-tengah ni banyak sikit lah kerang bulunya. Tepi-tepi tu mungkin orang dah habis kutip lah kot. Nampak. 2 ekor. 3 ekor. 4. Nampak. Dekat-dekat dia duduknya. Dapat saiz-saiz macam ni makan lah kan. Ada isinya. Ha, ada 5 lah.
Kerang bulu. Ha, ada anak saudara suka makan kerang. So kita mencarilah kerang. Memang ada lagi. Ini kecil sikit lah. Ini boleh lah ni. Alright. Dalam asyik-asyik nak mencari ni guys. Kalau kata ada yang nak turun lah nanti kan. Jangan lupa tengok air. Kalau air dah start pasang, kena bergerak. Naik ke darat. Jangan ditunggu. Takut nanti kan terperangkap. Kita tak tahu macam mana keadaan airnya. Macam mana keadaan tanahnya. Ha, dibuatnya kan dekat sini. Sini macam tinggi sikit kan. Ha, belah bawah sana tadi tu masih berair lagi. Ha, tu bahaya tu. Ha, sedap duk kutip ketang apa kerang bulu dengan kepah hitam. Ha, sudahnya kan terperangkap kat sini. Langsung tak boleh balik. Ha, tu bahaya eh. Ha, peringatan tu. Seronok-seronok juga. Air dah start pasang lah guys. Bolehlah sempat cari lagi barang seko 2. Kalau ada lah. Tu kutip ketam ni. Ketam kerang tu tadi ni. Sebabnya hari tu dah ambil kupang tu banyak dah. So ni kutip kerang kan. Nampak size dia. Tu pun sebab airnya panas. Jadi dia tak hidup tu. Mengangar. Setakat ni kerang campur dengan apa kupang, campur dengan kerang apa kupang hijau. Ada dah, boleh tahan lah hasil. Boleh tahan lah hasil. Sosok kerang ni. Sosok nak kena pandai. Bukan pandai lah, tak pandai pun boleh cari. Nak kena rajin tengok dia. Ada cukup pandai menyamar. Tak nampak sebab dia kerang bulu kan. Kadang-kadang bulu-bulu dia tu dah melekat dengan lumpur-lumpur. Jadi tak nampak dia. Nampak ni. Nampak dia. Ha, tu. Ada dua ekor tu. Satu dia. Yang tu kecil-kecil lah. Ini jadi galit dia ni. Sebab apa time nak balik tu lah. Lagi banyak kita jumpa kan. So kena berhati-hati lah. Kena berhati-hati. Iya iya yo. Bukan. Tak lalu kat sini tadi. Dua ekor dah. Ni hidup tak? Hidup ni. Dia bawa mati. Sebab panas sangat tadi. Dah tutup dah. Alhamdulillah lah kali ni dapat jumpa kerang yang saiz-saiz boleh tahan lah. Lain kali belum tentu lagi dapat cari ni. Ini pun dah macam susah dah. Sebab lumpur dah start tutup tadi dekat dasarnya. Air pasang. Tergerak slow-slow ke darat lah. Boleh lagi lah kalau nak cari. Bukan saya nak makan guys. Bagi orang makan kan. Anak-anak buah, orang rumah suka makan kerang yang shell-shell ni lah. Upang ke, ketam, udang. Tu memang favourite lah tu. Jadi kita ni kerjanya jadi tukang cari je lah. Bukan kita lah Saya. Saya jadi tukang cari. Dia orang jadi tukang makan. Dia orang seronok, kita pun rasa seronok. Okey Tam. Okey ke? Penuh. Wahai. Aku baru separuh Tam. Aku duk cari ni ha. Kupang hijau ni. Oh, kau ada dapat tak? Besar-besar.
Puas hati. Air dah pasang lah guys. Puas hati. Aku kutip separuh eh, Tam. Pasal aku tu takut tak larat nak nak ke darat tu kan. Berat sangat. Hari tu dah kena kutip penuh. Hari ni aku kutip separuh eh. Tapi aku banyak kutip ni lah. Apa kerang-kerang bulu ni? Kerang banyak. Sado-sado dapat ni. Siput. Oh, apa? Kupang-kupang. Okay lah. Ni yang hijau ni kau tak nampak tadi? Ha? Oh, kau tak pergi sini lagi? Ha, nasib kau lah, aku jumpa lu. Nah. Ha? Besar? Oh, lo mak. Bosor betul lo. Sado ni. Sado karat. Sado karat. Ha, jomlah kita. Banyak tu. Oh, banyak. Kau nak buat apa banyak-banyak ni? Bagi janji kan. Alhamdulillah. Murah rezeki. Ni Tam. Warna dia tengok. Warna macam purple kan? Ha, member aku cakap dia bersalin kulit ni. Dia bersalin cekerang. Ha. Banyak. Ha, aku duk kutip-kutip yang tu lah tadi. Pasal hari tu aku dah kutip. Apa maksud aku ni bukan? Bukan aku tak ni. Pasal hari tu aku dah kutip kupang hitam tu kan. Ha, so yang ni kutip benda lain lah pula. Dah mati. Tak ada. Dalamnya dah tinggal lumpur lah. Dah lah. Oh, ni Tam. Oh, ni sado Tam. Oh, sado. Kan, itu kupang hitam. Dia panas ni. Menganga je lah kerja ni. Seronok Tam eh? Duduk setempat je eh. Oh, duduk. Oh, sado. Dia kena air panas tu. Dia jadi ni lah. Nak kata mati dia tak mati lagi tu. Dia macam kebas kot, kebas. Kau nak air tak? Minum air dulu Tamah. Haus sih. Ada mai. Aku rasa kaki aku keluar darah tu. Rasa macam belecak dalam kasut ni. Kena air masin tu dia tak. Ah, kasut bocor tu memang dah tentu lah kan. Sebab apa tadi tu? Bocor sebab paku tadi tu. Lega rasanya Tam. Dah sampai tepi ni. Oh ya Allah. Oh banyak kutik kerang. Dapat kutip kerang dapat ni je lah. Separuh tong je lah. Tapi tu pun campur-campur. Kerang bulu. Mama ni. Dia lah belalah. Mbak, saya ada. Tapi ada yang kecil-kecil. Kerang tu, mami nak pegang kerang. Wah, besar ni kerang apa? Eh, mana? Kaki arah ke? Tengok, nampak kerang kat sini. Kerang. Tu yang leper kerang tu. Bawah bukan. Ha, ada kerang bulu tu. Dia kadang dia panjang-panjang.
tu kerang tu. Lek. Rumpun pun dia cari. Apa benda dah abang ni? Tu ada kerang besar tu dalam. Ni. Ha, shadow karat. Besar gila dah. Hidup. Ya Allah, budak ni pun. Ini hidup dah. Iyalah hidup. Ni ah, tu kerang. Ni ni. Baru tangkap. Dia kerang dia tak bulat cantik lagi kan. Siapa dah tak cantik? Dapat dala. Ini dapat. Lala. Ni ada ni cekok ni. Tu kerang. Kerang ni macam tepi tahu saiz-saiz dekat Sabah. Ni dekat Sabah macam ni. Kan nak cari dia saja tak dapat dia. Kita nak cari siput. Banyak aja. Tak ada banyak. Eh, dapat ni udah merah. Dia saling kulit. Saling kulit. Kujang dekat dia saling kulit. Ni. Tu siput sedut nampak. Tak ada. Ada kot ni. Ni kerang ni. Kalau saling kulit tak boleh makan ke? Boleh. Kalau saling kulit tak boleh. Dia tak boleh kalau nak makan. Kalau yang saling kulit tu. Tam, asing dengan yang saling kulit tu. Tak boleh. Macam pergi aku. Eh, ambil sini. Eh, tak. Banyak tu tam. Kau ambil ke tak ni? Tak. Banyak. Ini dia. Eh, tu yang hijau. Arah buat kerja lah. So, okay guys. Mana cahayanya? Sini. Okay. Tamatlah episod untuk kali ni eh. Kaki bocor nak tengok kaki macam dia punya keadaannya. Okey. Kita jumpa lagi di episod yang akan datang. Alright. Bye bye. Bye. Allah Akbar. Kita tenggelam. Kena injek, guys. Nampak? Tu, tak berbalut dah. Macam-macam kena injek? So, kena injek tadi? Kat sini lah. Tak boleh nak tarik lah. Sakit ni. Lagi sakit kena injek daripada kena paku tau. Ada tunggu ubat jap. Lepas tu, balik lah. Balik-balik eh? Boleh mandi ke tak? Ha, kaki dia.